merupakan momen yang sangat bersejarah untuk kita semua. Di mana Advokan hari ini akan resmi dikelola oleh Pertamina, yang tentunya ini akan menunjang ketahanan energi nasional. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan dari DPR Republik Indonesia, dari Kementerian SDM beserta seluruh jajarannya, SKK Migas, Kementerian BUMN, Gubernur dan juga tentunya masyarakat Riau yang telah mendukung proses alih kelola Provokan ini. Dan yang terpenting, kami ingin juga mengucapkan terima kasih kepada PT Chevron Pacific Indonesia yang berkomitmen mendukung kelancaran proses alih kelola ini. Pertamina berkomitmen akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.